Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita sampai di Nagoya Hill. Apa kita nak buat ke sini? Di tempat sini banyak orang daripada Singapura datang untuk bercuti. Jadi kali ini kita akan pergi ke spa. Sekali lagi, jom. Tadi di mana sok? Spa, wellness spa and salon. Siapa yang ke Batam musim cuti atau hujung minggu, anda boleh pergi ke spa. Faktor baik, baik. Apa nak cakap? Tak sabar nak diurut. Pasal dah lama tunggu nak buat urut kaki hal, belakang hal, pinggang hal, macam-macam hal. Kita nak pergi ke mana? Tempat tempat urut ke mana? SK Wellness Spa Besar Nagoya Hill. You can come here to Batam to go for facial spa, body massage, nail spa, hair salon. Hello. Baik, baik, baik. Ini masuk ke YouTube ya, YouTube, YouTube. Ya, ya, terus, terus, terus. Ya, ini staff-staffnya yang akan melayan ini concierge-nya. Okay, jangan lupa kalau datang di Batam, datang di SK. SK, SK tempat terbaik di Batam. Ramai orang Singapura, guru-guru Singapura datang di sini untuk merawat segala macam. Daripada rambut, hujung rambut ke hujung kaki. Sesi spa dah selesai. Okey, jom main. Okey. Mana? Sakit. Sakit tapi kena tahan. Jom pergi. So sedaun banyak. Buah kerah. Dan ini kai juga. Dah macam katak ah. Mana? Sesi. It's only the face area lah. Macam ni mana basuh muka dalam bila bila muka. Abang punya muka kena sentai. Kalau kita ke Batam, kita boleh datang ke Peska. Masak. Di mana ni kita sukai seperti hari ini. Jangan lupa like, komen, share video kami. Kita masih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay. Gengko. Gengko Family Massage Reflexology dengan AMW. Di pintu barat ini dia Nagoya Hill. Okay. Hari itu kami sudahi dengan berita di media besar. Okay, bye bye. Seterusnya, okay, sekarang kita berada di dalam Nagoya Hill. Tempat ini banyak menjual barang-barang. Ya, jadi dapat di sini. Okay. Itulah satu tempat yang kemestian bagi mereka yang datang ke Batam. Ini Wati Mall. Okay. Macam-macam ada. Tak perlu ragu, tak perlu risau. Sama seperti juga tempat makan yang ada di atas. Okay, maka sekarang kita berada di tempat pemakanan. Tempat makan yang famous. Thank you.
hari ini makan tengah hari lambat sikit, lewat sikit. Kita jumpa lagi untuk menunggu makanan datang. Assalamualaikum. Hey guys, selamat menjamu selera. Kita semua sedang makan. Ayam kosek dan di lagun nasi campur.